masih menunggu temen aku datang dulu, dan entah jam berapa dia datang, karena ya kita mau janjian keluar sebentar ya. Nah ini aku lagi di stasiun. Di sini ada banyak banget penjual makanan guys, dan aku lagi sendirian menunggu temanku datang. Dilihat guys, ini review stasiun dekat rumah aku yang suasana malam. Itu seperti ini reviewnya. Ternyata banyak banget jual makanannya di sini. Aku nggak pernah jalan-jalan soalnya, makanya nggak tahu. Kita bareng lagi. Oh iya. Dia nak sekarang gigi. Gigi utuh lah. Habis kata es lewat. Aku lagi sama. Ini duduk kayak kereta. Pedes. Masuk omahnya 10 menit. Nunggu sih 10 menit meneh. Lampu merah. Sawi lah telung, sing sebelah mana lo malah seket kamu mau jalan? Kenal ya orang? Ya orang mas, kamu sih yang berani jauh-jauh. Rambutnya sih tak lurus nih. Ketemu mbak-mbak semuanya. Mbak sana ya. Iya. Video ya, keren tuh. Kayak gini. Tuh masih ada lagi temennya lagi. Soalnya nih, kue jam 8:30 loh. Kita lagi nunggu kereta, guys. 9 menit lah ya, ada ya. Kita lagi mau malam tahun baruan. Cek Aris, Sherlock. Aku luwe Aris. Ngejak kesaan mau dia Sherlock. Kita lagi naik kereta bareng-bareng sama teman-teman. Cewek guys ini. Ramai banget. Mau kemana? Padahal kira libur. Tidak mau libur. Mau perasaan. Aku waduh, aku pernah kok biar ke aku diwe gara-gara Yona mulai kalau libur karena aku diwe dalam. Aku tak ngatur nyaris ini tuh kok indur ini tuh kok indur nanti mau induran, kok indur nih nanti mau indur nih kameru ya gini mungkin itu gitu-gitu masa es kena kena orang Taiwan kafe nak ni toko Indo. Marah semua malu bertanya tempat di jalan tak mana orang Indo?
Indo. Toko Indo. Oh iya bener sih tadi. Kan. Kan Indo. Iki dah. Oh iya. Aduh sih rasa mak bater. Ini masuk ke rumah orang. Gimana kita orang? Kemudian kayaknya sempat kemudian di iki ya. Apa mbak ini? Mbak, mbak ini kok ada apa? Kita mau makan dulu ya. Oke guys, kita udah sampai sini. Aduh tuh. Thank you.
jadi ah. Bodoh. Like, comment, dan subscribe. Ya, sepeda, Loris.